Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru kita pertama kali podcast ya guys. Nah, podcast Mas Tembem dan mau sama Mas Bidor. Nah, ini tak bintang tamu nih Mas Bidor, tak undang ke sini untuk datang ke podcast, tak tanya pekerjaan, nanti kehidupan sehari-hari Mas Bidor. Ya, aduh. Tapi aku diuntang kayak kaya ngene ora nek suguhan aku belas lho ngombe kopi. Ngombe kopi. Lah ngombe kopi ya ngombe dhewe, kan ngundang awakmu jan ora menghargai aku belas lho. Lha wis tak siapi lek kowe iki. Jadi bintang tamu iki harus di disiapi. Terus di apa nih? Diistimewakan lah kan yo ngono toh. Ya iya, jadi bintang tamu. Bintang tamu gitu kan. Sudah kita siapkan kalau minumnya, kalau kopi saja. Kalau Mas Bedor ya nanti aku siapkan ini minumnya. Aduh, ini. Masalah. Dan ini apa jadi menghargai aku sebagai bintang tamu? Loh, ya wis apik ta ngombe iku lho gak usah gelas kowe tak tak galon. Beh, rumah sammu gak aku bintang tamu buta opo piye? Aku dinane diundang podcast di Kalimantan, di Sumatera ya dijamu dengan meriah ora koyo ngene iki. Loh, dikira tak gelas paling, ya toh? Iya, jus lah. Iya, jus. Lah kok tak tak galon ora untung-untungan toh? Gua harus di podcast kiri dalam undang aku. Gua serasa undang-undangan di podcast kalau gini ki. Ya aku kepri sapi tak kena galon. Ya api, yo sapi wes api. Api. Pacar kamu barang dia kok. Gua helm mau apa wi. Tapi piye mau yang kalau awang podcast sana kok ya api macam selalu ni ni kalau sapi loh. Nyek guys. Lo ini wes mendunia ki. Ya tapi orang nyek guys jawab apa ni fakta ni nyata ni. Jaluk mubes subuhan ni kau gini. Lah ape apa? Ya paling gak ya wis jus lah, jus apa jus jeruk, jus apa lah lagi. Kayak nggih apa? Wis kayak ngene apa oleh undang aku ngono kuwi lagi podcast-podcast kata assalamualaikum Mas Bedo selamat datang wis. Wis langsung suguhane jus jeruk waduh makanan mewah. Mewah ngono ya. Iki dene makanan abu. Jus iki kan? Jus apa? Jus banyu putih. Oh iya, kuwi jus banyu putih. Aduh. Oh iya ini mah sorry guys, belum tak kasih mikrofon. Kan biasanya ada mikrofon lah. Iya. Ya kudu mikrofon, biasanya kan mikrofon. Ya mikrofon, biasanya ya mikrofon yang api nek kuping ini api mikrofon. Nanti kan ya ini gak, kok gak kalah nek buat kasih lantun. Kok gak kalah. Nanti mikrofonnya di loh, iya. Oh ada, belum disiapkan tadi lho. Ah mikrofon stainless. Masa lah. Mikrofon, ini mikrofon dias mulai kayak ini loh. Loh Wes ora ngrasak podcast-podcastan nek bali nek mangan mikrofon iki lho. Iki nganti tukune nek dhewe. Lah iki ndi? Nek kono lho negara luar jari ngono lho, luar jangkauan. Oh. Wes nek sinyale nek tuku iki. Masalah guys, wano. Nek iki mikrofon iki kaya irus kok ngene lho, guys. Iki masalahe piye? Lah, wis ngono. Oh. Lah, halo, tes. Iya ta? Testing. Lho, halo. Halo, guys. Mantap. Guys, yo iya. Lho, ayo ngomong. Luar, jangkauan tuh pun ini. Iya, iya. Iya, pernah? Iya, penak suara. Kita pasang ya? Cek, low. Low, iya. Iya. Testing. Iya. Testing. Nggak ngomong, iya. Penak ini? Testing. Tembem malah tekok kayak uang penting. Loh. Penak ini, kita kurang masalah, wis. Kejenak diri koncong. Kita mulai-mulai, iya. Iya, iya. Ini ya menyiapkan, pokoknya menyiapkan segalanya di sini, guys. Iya Mas Bedor. Iya. Lek Mas Bedor mumet enek solusine. Iya. Kowe tau ngelu mumet jibang lho tau. Ya wis. Tiap hari lek masalahku tiap hari aku tak kayak jamu gelem ra. Iki ne sponsore iklane ya iki. Oh, jamune opo lek iki tiap hari opo? Nggih. Loh. Sik. Lah lek jamu mumet kayak bendino tiap hari mumet kok mbok kayak tampar maksudnya piye? Kok gantung, bunuh diri. Iya. Yuk, mantep apa pernah? Podcast ini? Mantep. Pecuh. Nah, masuk lagi bingung. Aduh, kayak momen gue ngene iki yo. Untuk solusi ngene-ngene bae, kok kayak jalan pintas lek koyo ngene iki. Lah iya kan mantep toh. Lah saiki momen momen tok lho nek dunyo jek sadu koyo ngene iki lho. Oh, lah suka ngene-ngene. Kayak kira momen bendino kayak kon kendak lo maksudmu piye? Lah iki jare jamune ben gak jibek, cukup sekali jebeke gak berkali-kali. Wis. Dikai solusi ra gelem pengen ngombe. Ora. Yo ngombe. Ngilen dhewe. Yo engko kurang lak.
Wes. Wes dimulai ya podcast ya. Wes ayo kita mulai guys, ini tanya jawab sama Mas Bidor. Soalnya Mas Bidor ini katanya ya kok. Jadi ini, kalau kita belum TV di dia, benar lah. Yang lebu TV se Indonesia kata luar barang lebu aku siapa yang nak kenal Master Bidor. Jadi lebu TV setekon di bus setekon di TV pira sih aku lebu metu. Kok kadang tinggal nih ini bang. Iso lebu rasa metu belum. Kok iso? Pelajari kecil ini jadi udasku metu lah. Ini jenisnya malah lebu TV pasti lebu layar gitu loh. Oh, nanti dia lebu TV kau yang tahu. Bintang-bintang film. Oh, kita tahu urung. Yo yo rugi lah aku mang jare undang kowe jare krungu kowe wis mlebu TV dindi ngono. Wis aku iki ngene-ngene lek mlebu TV wis keluar masuk TV biasa. Biasa yo. Aku kan wong seadanya. Aku gak seneng muncul karir-karirku sing ngene pegang pamer nang wong. Oh. Saya kan suwe-suwe ngene guys. Wah yo ngerti dhewe to. Oh yo beda ngene. Gak usah aku pamer uang suatu saat mesti ngerti dhewe. Lha kowe bintang luar negeri sapa kae? Penyanyi rock sapa kae? Dhisik Michael Jackson, Michael Jackson dhisik sing dhisik almarhum lho ya. Almarhum Michael Jackson. Kuwi kenal api? Yo biyen aku sering nek hotel ya sering awor turu bareng sering biyen. Wepe Michael Jackson. Aku sing pengen ketemu lho. Berarti kowe iki ya wis kaya bolo ngono. Wis aku malah mari karo Michael Jackson aku metu yo cedhuk Ronaldo pemain bal kuwi. Kowe sambil dor iso bahasa Indonesia tapi rodok aku bahasa Indonesia. Ronaldo wis aku ketemu. Alah Ronaldo. Bal-balan sing paling penak. Jus konco api bang, mulan aku semalam buana aku tapi di, iyo, pegah aku mamer ni, kepiter aku ni pegah, uang suatu saat di kumu TV, berarti setengah sampai tengok yang ni, terus orang berserah kenal aku, pepepepepe, yo, saya sebagai seputar tadi dunia mungkin sudah melalang buana sekon dinding, ini masalah kui, jadi wes, ini kalau masalah pekerjaan sekarang apa kan yang mulai tinggal ini jangan ditanya lah penggayaan tapi ya wis tapi lah nek wong ngerti apa? Bisa ke awak mau dikoni aku iya penggayaanmu apa? Dikonono apa? Aku lihat awakmu jujur aku belum nyawuri ya penggayaanmu apa? Ya aku asli saki pilot cik nyopir pesawat terbang ya? Nah pesawat terbang aku pilot keluar masuk pilot ya nyopir ke pesawat tempur pesawat penumpang kuadar di nanya aku yang Irak bom waktu nyopir di Irak perang ruame balik kanan aku bom yuk sopir ini loh yalah burung mau ini loh burung gue domongi kok akhirnya paling pesawat itu tembak didik ya iya lah kok ngerti apa kamu dong ini si kira mungkin wajah waktu itu bocor bom kan apa kan buka didik kan sungi kan lah terus ada perlu cas nih si kira ya Allah sesak waktu itu nikon ramah so rumus guys kok so mungkin ada supir pilot supir kapal pesawat jet tempur sembarang terus ya wes tak terima wes bo karmu lek mu nyawri lah aku kan nyopir ya gitu. Pesawat tempur ki sime apa gitu mesti kan ada sime lek sepeda motor si lek mobil cilik lek truk ini sing B1 B2 lek pesawat tempur ki sime apa M4 sini M4 lelek soal aku kan lebih segala pesawat oleh ini M4 lelek M1 2 ini misalnya kayak M1 ini pesawat cilik-cilik gue M2 pesawat tempur sing terus mati lelek aku M4 ini mati segala pesawat wis orang gue durian cegatan wis lolos M4? M4 kok orang M150 pisan? Lelek kok minumannya? Kok M4 barang? Lah opo, saya ini opo ya lah aku makanya teko lah mulanya kok tekan tak didoi M4 simku. Duh wis karemu wis. Dadi segala pesawat aku sampean iki. Lho, luwih iki sering cegatan, Bung. Sering cegatan pesawat. Ono pesawat ana cegatan. Cegatan, Bung. Cegatan. Lah parkir piye nek dhuwur? Lho, maksud kan yo wong kan nek cegatan yo pesawat awakmu ora ora masuk ora tau urung pilot ora ora tau. Oh, tak kok ono aku ya. Wis gak iso wis gak gak. Wis anu guys gak sadar. Gak mikir. Nah, dia gak gitu. Gak gitu. Gak gitu mikire. Gak gitu ibu bos apa? Apa lagi tu? Mak tegak gitu ni, gak nuntut mikir lagi us untuk klase lah tu untuk klase. Nah, saya tadi kau jadi, ini berita tu jenenge. Oh ini jenenge wes public figure tu kau. Iya. Berita jadi ini. Bebedor pilot kalau mana? Bojo lagi wayu. Bojo mungkin nak miro, pengerti aku. Bojoku si ciloro walu. Biasa loh. Gak ngayai piye loh. Yo yo koran yang tak ngayai pun kau pilot figure. Diluk-diluk, tok tapi panggah, kok? Ya, pancet sejauh-jauh, kayak
kok ini. Tapi yang penting ini lagi lancar. Nungguin. Ya wes ngono tadi, sampean tak karirmu kuwi ya toh. Heeh. Nanti tekok sampean tak undangine belum. Ya wis gelem wis, tapi lek ngundang lek jamu aja koyo ngene iki wis gak masalah lah. Wis tak terima bapak ngundang pertama. Tapi lek kedua di jamu sing apik toh, Bos. Iya, ya Allah. Enggak, iki kan wis habis nego mang bayaranmu jare jauh piro? 100 juta sak iki sak perkesan iki ya toh. Sampeyan tak kayak 50 juta nang piye? Ya jadi konco, apa nih boleh saya kayak saya kejuta, yum sok sok bener lah buat utang aku nggak teko. Wah, jadi konco. Berarti sak celuan dari satu juta, satu juta yang awak muli yang ini rong atau rong atau saya ke sak berusak. Ya, sih berapa menit ini kan? Iya, durasi berapa menit itu? So pesan kenal betul kilo saiki, terus keluar masuk dunia maya kok. Berarti aku ngundang kowe termasuk aku yo mampu no. Yo mampu 100 juta. 100 juta. Gas mulu yo 100 juta. Gas dhewe. No, kok kan ndak dhewe kok ngene iki lho, guys. Wis aku iki kesro, guys. Wis aku kesro, guys. Tak fokus bos kesan wis. Wis guys. Wis wis ora ngapor kan kesan. Wis undangane wis ora masuk wis. Perlu kan bayar kowe. Wes aku coba bayar, mungkin bayar apa ya? Gas mau mungkin bayar aku. Batu tegal. Rokok bingung kata rokok kok awak mau apa ya lu? Enak hati lu. Wes aku tak balik aku. Jawab. Iya sih. Lah ini doyan lo. Iya tak mulai. Guys assalamualaikum ya. Bidor langsung guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Itu. Itu.